never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Berikut daftar skuad Persi Kediri untuk Piala Presiden 2022. Adi Satrio, posisi penjaga gawang, berusia 20 tahun. Kartika Aji, posisi penjaga gawang, berusia 25 tahun. Dikri Yusron, posisi penjaga gawang, berusia 27 tahun. Arturo Silva, posisi bek tengah, berusia 32 tahun. Krisna Prahalabenta, posisi bek tengah, berusia 25 tahun. Papa Mario Yagalo, posisi bek tengah, berusia 29 tahun. Pandi Imbiri, posisi bek tengah, berusia 39 tahun. Muhammad Fisabilillah, posisi bek tengah, berusia 28 tahun. Samsul Arifin, posisi bek kiri, berusia 30 tahun. Dani Saputra, posisi bek kiri, berusia 31 tahun. Muhammad Ripaldi, posisi bek kanan, berusia 25 tahun. Jimmy Aronger, posisi bek kanan, berusia 20 tahun. Agil Munawar, posisi bek kanan, berusia 25 tahun. Arthur Irawan, posisi gelandang bertahan, berusia 29 tahun. Jordan Jamorano, posisi gelandang bertahan, berusia 21 tahun. Bagas Satrio, posisi gelandang bertahan, berusia 21 tahun. Muhammad Taufik, posisi gelandang bertahan, berusia 35 tahun. Rohit Chan, posisi gelandang tengah, berusia 30 tahun. Adi Eko Jayanto, posisi gelandang tengah, berusia 28 tahun. Fitra Ridwan, posisi gelandang tengah, berusia 28 tahun. Bayu Oto, posisi gelandang serang, berusia 22 tahun. Randy Juliansyah, posisi gelandang serang, berusia 19 tahun. Rianto Abioso, posisi sayap kiri, berusia 23 tahun. Yosua Pahabol, posisi sayap kiri, berusia 30 tahun. Rahel Radiansyah, posisi sayap kiri, berusia 31 tahun. Yusuf Mailena, posisi sayap kiri, berusia 24 tahun. Paris Aditama, posisi sayap kiri, berusia 34 tahun. Renan Silva, posisi sayap kanan, berusia 33 tahun. Arsyad Yusgiantoro, posisi sayap kanan, berusia 25 tahun. Muhammad Ridwan, posisi striker, berusia 21 tahun. Jim Kelly Sroyer, posisi striker, berusia 19 tahun. Sultan Jiko, posisi striker, berusia 20 tahun. Johan Dersen, posisi striker, berusia 26 tahun. Itulah daftar skuad Persi Kediri untuk Piala Presiden 2020.